Salam Pancasila, salam Indonesia, dan salam penegakan hukum. Tim advokat LPPH Rumah Pancasila baru saja menghadiri rapat verifikasi yang diagendakan oleh pengurus debitur beserta hakim pengawas di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang. Konteksnya dalam dalam tagihan piutang yang kami wakili oleh karyawan-karyawan sejumlah 113 tadi diterima oleh tim pengurus dalam perkara akuo. Tim pengurus tadi sempat menyampaikan bahwasanya tagihan diterima, akan tetapi perlu beberapa tinjauan terhadap tagihan-tagihan kami. Bahwasanya karena status para pekerja tersebut belum diberhentikan secara hukum melalui pemutusan hubungan kerja, maka terhadap tagihan-tagihan pesangon, kemudian tagihan-tagihan masa penghargaan masa kerja itu tidak bisa dikabulkan, akan tetapi untuk gaji terutang dan THR akan ditinjau ulang dan dipertimbangkan oleh tim pengurus. Kami selaku dari karyawan sangat mengharap untuk tim pengurus dari perusahaan agar segera membayarkan gaji dan THR, kekurangan THR tahun 2012, dan apabila nanti terjadi PHK agar dikabulkan juga untuk hak kita pesangon dan yang lainnya. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada tim dari kuasa hukum Rumah Pancasila yang telah mendampingi kami dalam kasus persidangan PKPU di Pengadilan Negeri Kota Semarang. Untuk agenda berikutnya, bahwa debitur diminta untuk mengajukan proposal perdamaian oleh tim pengurus pada tanggal 5 Juni 2020, dan nantinya tim pengurus akan mengirimkan proposal perdamaian yang ditawarkan oleh debitur yang akan dialamatkan ke alamat Rumah Pancasila, yang nantinya akan dibawa pada saat rapat rencana perdamaian beserta voting yang akan diagendakan pada tanggal 17 Juni 2020. Salam Pancasila, salam Indonesia, dan salam penegakan hukum. Rumah Pancasila, lambang kedamaian negeri kita. Rumah Pancasila, lambang keadilan hukum kita. Rumah Pancasila.